Tiba-tiba Syahrini bongkar kebiasaan Reino Barak setiap malam. Inces luar biasa. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Rumah tangga penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barak tak lepas dari perhatian publik. Kendati artis yang akrab disapa Inces tersebut vakum dari dunia entertainment, namun namanya selalu tersorot. Termasuk keadaan rumah tangganya bersama Reino Barak yang merupakan anak dari pengusaha Jepang Reiko Barak dan Rosano Barak itu. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak terpantau adem ayem selama 3 tahun berjalan. Pasangan suami istri tersebut kerap kali menghabiskan waktunya untuk berkeliling dunia termasuk saat ini sedang berada di Jepang. Baru-baru ini Syahrini membongkar kebiasaan Reino Barak yang kerap dilakukan oleh sang suami di malam hari. Hal tersebut dibeberkan Syahrini melalui Instagram pribadinya. Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Instagram Stories @princesssyahrini, Inces mengungkap fakta kebiasaan Reino Barak yang hobi berburu desserts. Tak sendiri melainkan Reino Barak melakukannya bersama dua orang pria lainnya, seperti yang diungkap oleh Syahrini. Tiga laki-laki Jepang ini tiap malam hobinya sama, sama-sama memburu desserts LOL at Reino Barak, tulis Syahrini melalui caption. Namun begitu, Inces membeberkan faktanya kebiasaan tersebut tidak membuat Reino Barak gendut. Walaupun Pak RB rajin mengonsumsi makanan berat bahkan setiap hari, namun tidak membuat berat badannya naik. Pasalnya rahasia badan kurus sang suami ada di olahraga yang rutin dikerjakan oleh Reino Barak. Tiap hari makan berat siang dan malam dan harus mampir beli cake sebelum pulang rumah, tapi mereka enggak gemuk karena olahraganya. Luar biasa, at Reino Barak bongkar Syahrini. Diam-diam Syahrini hamil, Inces potret aktivitas Reino. Emesh. Syahrini tampaknya tetap ikhtiar meskipun menjalani pernikahannya belum dikaruniai buah hati. Imbas postingan Syahrini, publik diam-diam menilai Syahrini tengah hamil. Pasalnya Inces tidak memberikan keterangan apa yang dilakukannya bersama Reino Barak. Syahrini diketahui memang tengah memotret aktivitas Reino dan dirinya saat berbelanja. Dilansir melalui unggahan story yang dibagikan Inces melalui akun Instagram pribadinya, Syahrini menunjukkan sederet keperluan bayi mulai dari selimut, pakaian hangat hingga perlengkapan tidur. Aktivitas Syahrini pun menjadi sorotan terutama bagi fans. Isu Syahrini hamil memang masih sering menyeruak di tengah publik hingga saat ini. Syahrini disebut-sebut sengaja menyembunyikan kehamilannya. Karena sudah 3 tahun menikah, pasangan artis ini belum saja dikaruniai momongan. Perilaku Reino Barak itu akhirnya tentu menyita perhatian juga. Barang-barang bayi yang ditunjukkan oleh Syahrini tersebut terlihat begitu menggemaskan dengan motif beruang dan warna coklat tua. Reino Barak juga tampak antusias berbelanja kebutuhan bayi dengan memilih dan menyentuh sejumlah barang bermotif menggemaskan. Gemes, tambah Inces. Setelah ditelusuri lebih jauh, rupanya Inces membeli semua perlengkapan itu karena keponakan barunya. Sebentar lagi menyambut kehadiran anggota keluarga baru, jenis kelamin calon keponakan Syahrini dan Reino Barak sebelumnya juga sudah diungkap. Sekaligus merayakan ulang tahunnya dengan mengadakan pesta meriah, Syahrini bersama keluarga besar mengumumkan jenis kelamin dari calon buah hati mereka. Suasana perayaan ulang tahun sekaligus gender reveal itu pun terekam lewat unggahan story dari penyanyi senior Melly Goeslaw. Yay, baby girl, respon Inces. Tak bisa ikut bergabung untuk memeriahkan acara sang adik, Inces pun mengungkap kerinduan pada kerabat dan keluarganya di Indonesia. Ah, kangen banget jamaah, tambah Syahrini.
Sebelumnya kehamilan adiknya itu pun memancing reaksi Syahrini yang kini diketahui juga sedang mengharapkan momongan bersama Reino Barat. Sudah lebih dari 3 tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan Reino, Inces saat ini diketahui memang sedang gencarnya mengupayakan kehadiran momongan. Selain usia keduanya yang sudah semakin bertambah, kehadiran buah hati tentunya menjadi hal yang paling ditunggu untuk semua pasangan suami istri. Barang-barang bayi yang ditunjukkan sebelumnya itu ternyata diperuntukkan bagi calon ponakan baru Inces. Menanti lahirnya ponakan baru, tulis Inces. Isu bahwa Syahrini hamil memang sudah lama tersebar. Syahrini dan Reino Barat memang sudah cukup lama membina rumah tangga. Tak aneh jika banyak yang berharap dan mendoakan pasangan ini agar segera mendapatkan momongan. Syahrini bagikan kabar bahagia, akui tak sabar gendong bayi. Syahrini membagikan kabar bahagia melalui akun Instagramnya @princesssyahrini. Lewat postingan Instagram story, istri Reino Barat itu membagikan potret bayi mungil yang sedang digendongan adiknya, Aisyah Rani. Cantiknya baby RF, Masya Allah, ujar Syahrini. Syahrini menyebut sudah tak sabar ingin bertemu keponakannya itu. Ia pun ingin segera menggendong bayi mungil tersebut. Onti Inces tidak sabar mau gendong, mau ketemu, lanjutnya sambil menandai akun sang adik. Manajer sekaligus adik Syahrini, Aisyah Rani, diketahui baru melahirkan anak ketiga tepat di hari kemerdekaan Indonesia ke-77 pada 17 Agustus 2022. Momen kelahiran anak ketiganya yang berjenis kelamin perempuan itu diungkapkan Aisyah Rani pada unggahannya di akun Instagram. Telah lahir dengan selamat dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, putri buah hati kami pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 6.41 pagi tadi dengan BB 2,85 kg, panjang 47 cm, ungkap Aisyah Rani. Adik Syahrini itu berharap agar kehadiran putrinya akan menjadi berkah bagi keluarga. Ia juga memanjatkan doa terbaik untuk putrinya yang berinisial RM itu. Semoga kehadirannya selalu membawa keberkahan bagi keluarga kami, menjadi anak yang soleha, berbakti pada orang tua, tutur Aisyah Rani. Taat kepada agamanya berguna untuk keluarga dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, serta berguna juga untuk nusa dan bangsanya, tandasnya.